Selamat pagi dari Hotel Shalimar Boutique di Malang. Malang mana? Mbah yo. Pokoknya di Malang. Hari ini kita mau jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? You gotta follow us to find out. Rambut. Barusan bangun. Barusan atos. Rambutku masih basah iki lho. Berarti aku bersih ya. Clean, tapi muka aku jerawatan. Gak tau kenapa tiba-tiba banyak jerawat tahun ini. Tapi gak apa-apa wes. Pokoknya sehat kan. Ya habis ini mau sarapan, nunggu Oz siap-siap. Mau sarapan pagi, terus kita balik ke kamar. Aku tak dandan dulu. Perlu pakai pensil alis. Tutupin semua jerawatku. Terus harus beresin kamar sedikit karena nanti kan housekeeping datang. Cek gak banyak-banyak kerjaannya. Terus ya, kita keluar. Should be fun. Let's go. Ayo sarapan sama aku. Hari ini kita makan apa ya? Makan nasi pokoknya yuk. So, breakfast time. Sarapan pagi. Makananku. Banyak ya. Biasanya aku nggak makan sebanyak ini. Harusnya coba omelet. Terus karena nggak lagi nggak enak badan, makan nasi putih aja. Terus ada kopi. Terus orange air putih. Hai semua, jadi kita ini hari di daerah mamaku waktu dia kecil. Jadi saya lagi di jalan siap. Jalan DR Cipto, kalau nggak salah, di Jomplangan Spur. Jadi waktu kecil sering di sini kita. Jadi aku mau ajak bojoku melaku-melaku, terus tak kasih tahu cerita-cerita di mana rumahnya, di mana kita dulu main. Terus siapa tahu mungkin ketemu yang ya yang kita kenal. Let's go. Slow. So, ini ya Jalan Setiabudi. Deket rel. Jadi aku ingat waktu kecil mesti apa? Kok tidur rumahnya goyang-goyang. Dengar keretanya lewat. Ini gimana ya? Halo. Gimana ya? Menurut Oz, what do you think about this place? Oh, love it. Suka. Kita tinggal di sini, we move here. Mau enggak tinggal di sini, Mas? Nanti. Very nanti. Nanti banyak. Nanti. Nanti. Nanti nanti. Nanti nanti. Kalau when we're older. Kalau udah tua. Aduh. Jadi ini rumahnya. Sekarang berubah banget. It's changed so much the house. Dulu ada pohon di sini, terus kita ada a pet monkey, monyet. I don't know who's here now. Lagi dulu main-main di sini. Mamaku juga dari kecilnya di daerah sini. Jadi yang mau tahu Ibu Yuni itu tinggalnya di mana ya di sini. Sepeda motor. Jadi kita jalan di rail aja, wes. Cucu. Harusnya jadi kereta. You're becoming the train. Awas jatuh lho. Jadi tahunnya ikutin rail track kata mama. So we're gonna follow the train tracks. Jadi kita kesasar, tapi aku tanya anak kecil itu. Aku pengen keluar dari sini. Kan agak bahaya deh jalan. Kalau di Inggris kayak gini gak boleh. You're not allowed to do this in the UK now. Kena denda. Kita mau keluar sebelah sana. Sebelah sana, bukan sebelah sini. Jadi ya bisa keluar dari sini. Angin asak, guys. Tak tanya orang itu. Nah ini. Oh iya. Pintar relek bojoku. Kalau ada sepeda di sini mesti ada jalannya. If there's a bike, there must be a way.
I am. Bete. Sorry, I scared them away. Fucking foto foto dia. I'm hot. Sini panas. Jadi jalan kayak gini aku malah suka. That chicken's gonna run out. That chicken's gonna run out. Oh shit. I thought he's gonna attack you. I didn't even see the bloody thing. I think I'm like, I'm gonna do maths and I get you to yeah. This guy get. Yeah, I am. Dia lagi sibuk-sibuk mainan HP, enggak lihat ayamnya. Yo, apa sih? Get ayam. So, Sky, ini di mana ya? Okay. Let's... Tadi jalannya enggak jauh juga kok. Down this way, ya? Okay. Kita pergi ke Kampung Wanawani, ya? Ya. Ini tempat yang mama sama bapakku sering pacaran di kayaknya. Kata mamaku di EGD militer itu deket rumahnya ya. Di situ. Let's keep going. Bagus ya dibuat kayak gini-gini. Kayak orang beneran duduk. Can we put some in our house back at home? Bokong. Backside. Jaya ini masih lagi jalan. Barusan nyampai lapangan rampak. Kan kita mesti ngomong-ngomong kok di mamaku itu dari daerah dekat lapangan Rampal. Here is Rampal. Yang belum tahu. Aku suka Rampal. Aku cinta. 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 Aku ingat waktu kecil. Pertama kali aku ke konser, mungkin sekitar umur 13 tahun. Konser di lapangan Rampal. Gila rame. Untung bawa banyak om-om dan saudaraku, jadi kita buat kayak circle. Terus aku sama mbakku di tengah. Kan banyak orang dorong-dorong waktu itu. Sama aja di konser, di mana aja kan sama aja. But yes, bagus ya dibuat gini. Kelihatan lebih bersih. Tuh, kau berhenti. Capek. Masih lagi jalan. Sekarang terlewat stasiun Malang. Walking bersama Mas Oz. Anak-anak panggil Mas Oz, Mas Oz. Jadi kita sekarang udah nyampe kampung. Wadawai. Yep. Okay. Di sini kan panas, jadi barusan beli minum 3 minum, 18 ribu. It's okay lah, kasih That's better than me. Oh, Pocari Sweat. Pocari Sweat. No advertisement ya. Lambung sakit. Oh, lambungnya sakit. Kasian deh lo. Kasian kamu, lambung sakit. Minumanku mana?
minta tehku. Jadi ini kampung warna-warni di Malang. Bagus ya. Ini nyebrang jembatan. Sekarang cari arah jalan, arah keluar. Dicat warna-warni jadi bersih deh tempatnya. Bagus. Seharusnya semua kampung di Indonesia diginiin loh. Don't you think they should do this to every village in Indonesia? Yeah. Kalau begini kan nanti banyak turis, tapi jangan warna-warni semua yo, buat pusing nanti. Tapi ya dibuat versi princess, dibuat versi Avengers, Iron Man, Superman, both ways, macam-macam. Ntar kan banyak turis yang datang. Itu menurutku yo. Kalau masuk sini harus bayar lagi. Jadi tadi bayar 10.000, di sini juga bayar 10.000. Di sana dikasih oleh Kiri, di sini dikasih stiker. Just for those who want to know. Jadi satu orang 5.000-an yo. Kalau ke kampung warna-warni harus naik tangga. Harus fit yo. Aku harus berhenti sebentar.